الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para pemirsa, hambaku dalam kajian kitab maulid Atiba yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita ikuti dari episode pertama dan kedua tentang sejarah pengarang Alkitab Maulid Tiba ini, dan juga selawat yang dibaca di saat sebelum memulai beranjak membaca sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW di kitab Tiba ini. Kita sampai kepada abad atau bait, ya Rabbi waufir li kulli mudnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Setelah kita mengaturkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada baginda Nabi pangkat wasilah, tempat wasilah, dan memberikan kepada Nabi fadilah. Dan juga kita meminta agar Allah meridhai para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kita meridhai para guru-guru kita, mengasihi, menyayangi kedua orang tua kita dan semua orang-orang tua kita. Dan meminta kepada Allah agar Allah mengasihi semua umat Islam, umat mukmin. Sekarang Al-Imam Atiba seakan mengajak kepada kita agar kita membersihkan diri kita. Sebelum kita mengisi hati kita dengan hiasan akhlak-akhlak yang mulia, sepatutnya kita bersihkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Sebelum kita mengisi wadah dengan sesuatu yang kita inginkan, sebelum kita mengisi wadah kita dengan mutiara-mutiara, seharusnya wadah kita itu kita bersihkan sebagaimana sekiranya pantas untuk ditempati oleh mutiara. Bagaimana kita cara membersihkan? Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta maaf atas segala dosa-dosa. Maka dari itu diajari oleh Al-Imam Atiba kita untuk bertobat dengan abadnya yang berbunyi, ya Rabbi waghfir li kulli mudnib, ya Rabbi la taqta' rajana, ya Rabbi ya Allah wahai Tuhan kami. Waghfir, memberilah ampunan kau. Li kulli mudnib, kepada setiap orang yang berbuat dosa. Termasuk kami ya Allah, yang berbuat dosa. Tapi kami manusia yang tidak luput dari dosa, tapi kami merasa bahwa kami mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun. Sebagian orang soleh ada yang mengatakan, kalaupun kelak nanti aku di akhirat diinterogasi dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihitung dosa-dosaku, banyaknya dosa-dosaku oleh Allah, maka Allah pun aku akan hitung juga. Jika aku dihisab oleh Allah, maka Allah akan aku hisab. Satu aulia bertanya kepada seorang soleh itu, kamu berani menghisap Allah? Kamu berani menghitung Allah di saat dosa-dosamu dihitung oleh Allah satu persatu? Iya, jika dosa-dosaku dihitung oleh Allah, kami ini berbuat dosa ini pada saat ini di tempat ini, maka aku akan hitung juga ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku yakin bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih luas daripada dosa-dosaku.
Inna maghfirataka awsa min dunubina. Ya Allah, ampunanmu jauh lebih luas daripada dosa. Ya Rabbi, waghfir di kulli mumkin. Ya Allah, ampunilah setiap orang yang berbuat dosa. Ya Rabbi, la taqta' rajana. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, la taqta', mohon jangan kau putus harapan kami. La taqta', janganlah kau memutus, ya Allah, rajana, harapan kami. Karena kami hamba hanya bisa mengharap kepada. Seharusnya bagi setiap hamba tidak putus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan harapan itu Allah akan mengalirkan ampunannya kepada hambanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, memindah dari perkataan Allah yaitu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak turun Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani wa fartulak, sesungguhnya engkau selagi tidak putus berdoa kepadaku, tidak putus berharap kepadaku, tidak putus meminta ampun kepadaku, tidak putus harapannya kepadaku, kafartulak, aku pasti mengampun. Kafartulak ala makana bika, setiap apa kesalahan-kesalahan yang keluar dari kejelekanmu, aku ampun. Wala ubali, dan aku tidak akan hitung-hitung itu dari ampunanku. Dan aku tidak akan perhitungan dalam ampunan. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Allahumma inni as'aluka an taj'ala sayyiati sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanati hasanati man abghadta. Allahumma ya Allah, jangan kau jadikan kejelekan-kejelekanku, kejelekan-kejelekanku, kejelekan-kejelekan orang yang engkau. Ya Allah, jangan, ya Allah, aku meminta, jadikanlah kejelekan-kejelekanku, kejelekan-kejelekan orang yang kau cintai. Dan aku meminta kepadamu, ya Allah, jangan jadikan kebaikan-kebaikanku, kebaikan orang yang engkau murkai. Karena aku yakin selagi engkau mencintaiku, walaupun aku berbuat jelek, di saat itu pula engkau akan ampuni kejelekan itu. Di saat itu pula engkau maafkan kejelekan itu. Dan aku yakin kebaikan apapun yang keluar dari sesosok orang yang engkau murkai, maka kebaikan itu tidak engkau hargai. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi, waghfir li kulli mudnib. Ya Rabbi, la taqta' rajana. Ya Allah, ampunilah setiap orang yang kepada setiap orang yang berdosa. Ya Allah, janganlah kau memutus harapan kami. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu lebar-lebar ampunannya. Ya ibna Adam, lau balagad dunubuka ana inana sama summa staghfartani ghafartulak, antaikan dosamu itu sampai kepada pucuk langit, memenuhi langit, tapi engkau mau masih meminta ampun kepadaku. Tapi engkau menyadari bahwa engkau mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun, engkau masih merasa bahwa Tuhanmu akan mengampuni selagi engkau meminta ampun kepadanya, sehingga engkau minta ampun kepada Allah kepadanya. Kata Allah, aku akan ampuni kawan. Apaku. Ya ibn Adam, lau ataitani fi kurabil ardi khotoya, summa ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha al-maghfirah. Au maghfirah. Wahai Adam, andaikan kau mendatangiku
dengan membawa dunia, dengan membawa bumi seisi-isinya yang diisi dengan kesalahan-kesalahan, atau membawa bumi full dengan kesalahan-kesalahannya. Lalu kau datang kepadaku, tapi tidak pernah menyekutukanku selama kau hidup ini. Maka aku akan berikan full isi dunia itu ampunan bagimu. Kau membawa kesalahan-kesalahan sebesar dunia full tidak tersisa, maka aku akan memberi ampunan sebesar full dunia juga kepadamu, wahai Allah. Inilah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, apalagi kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, tidak ada sesuatu di muka ini yang lebih membahagiakan kepada kita dibanding kita diberi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu jalan Allah subhanahu wa ta'ala murah untuk ampunan kepada kita sebagai umatnya. Maka dari itu, supaya kita sering meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita masih ada di dalam pertolongannya. Kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad SAW berapa kali meminta ampun kepada Allah, lebih dari 70 kali. Hadis yang datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah SAW yaqul astaghfirullah al-adhim wa atubu ilai akthar min 70 marrah. Nabi Muhammad SAW, kata Abu Hurairah, itu minta ampun dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Seakan-akan kanjeng Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, kita hamba pasti luput dan dosa. Kita hamba pasti terjatuh dalam kesalahan, maka mintalah ampun, mintalah ampun. Jangan lepas-lepas minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi waufir ikulli mutnib. Ya Rabbi la taqta Allah. Jangan kau putuskan harapan kami. Allah, harapan kami semasa kami hidup di dunia, harapan kami kelak di akhirat. Dan diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, telah ada seorang hamba yang tidak pernah berbuat baik sama sekali di dunia. Sehingga kedua hamba itu diperintahkan masuk neraka, terjepurlah. Masuklah kedua hamba tersebut kepada neraka. Dalam neraka. Masuklah hamba tersebut ke dalam neraka. Tapi di satu saat Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan besarnya ampunannya, memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, aku ingin kedua hambaku yang ada di neraka itu engkau ambil. Akhirnya kedua hamba itu diambil oleh malaikat, dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat itu pula Allah memerintahkan kembali, wahai kedua hambaku, sekarang juga engkau ceburkan dirimu sendiri kepada ke dalam neraka. Satu hamba itu lari. Karena merasa dalam hatinya berkata, ya Allah, aku semasa hidup di dunia tidak pernah taat kepadamu. Dan aku merasakan pahitnya maksiat kepadamu. Dan aku sudah merasakan neraka. Mungkin ketaatanku yang sekarang ini menjadi turunnya ampunanmu, turunnya kasih sayangmu, sehingga engkau ampuni segala dosa kami. Engkau perintahkan aku ke neraka, aku akan berangkat ke neraka. Aku tidak akan bermaksiat lagi kepadamu, ya Allah. Aku sudah merasakan akibatnya. Karena diperintahkan ke neraka, akhirnya lari ke neraka. Panggil oleh Allah, wahai hambaku, kenapa kau lari ke neraka? Akhirnya menjawab hamba itu kepada Allah, ya Allah, saya sudah bosan dengan kemaksiatan. Saya sudah bosan tidak patuh atas perintahmu di dunia. Dan aku telah merasakan akibatnya. Saat ini aku tidak akan tidak patuh kepadamu. Saat ini aku harus taat dan patuh atas perintahmu. Karena aku diperintah untuk masuk neraka, aku akan masuk neraka. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala, wahai malaikat, atas harapan yang dalam hambaku ini, bawalah hambaku ini ke surga. Akhirnya dimasukkan. Yang satunya katanya, bisa diperintah, masuk kamu neraka. Pelan-pelan, satu langkah memandang ke belakang. Satu langkah memandang lagi, satu langkah memandang. Ditanyakan oleh Allah, wahai hambaku, kenapa engkau tidak cepat-cepat ke neraka, kok lambat segitu? Ya Allah, setiap langkah yang aku langkahkan, aku yakin kau akan mengampuni.
dan aku yakin engkau akan memberikan yang terbaik kepada aku. Aku yakin ya Allah engkau adalah Tuhan yang maha mengampuni. Engkau pasti ampuni dosa-dosaku. Karena harapannya yang tinggi, akhirnya pun juga diampuni oleh Allah. Jadi saat itu dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah Al-Imam Ad-Dibak pengarang Maulid Dibak ini mengajarkan kita untuk bertobat kepada Allah dengan ya Rabbi wa fi kulli mudnib. Ya Rabbi la taqta' rajana. Kita setelah itu diajarkan untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita punya wadah, sudah kita bersihkan, sudah kita sucikan, sudah pantas untuk diisi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada yang akan mengisi wadahmu itu. Begitulah besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang mempunyai harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seharusnya bagi setiap hamba tidak putus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berharap, selalu berharap. Kalau umpama dia ahli ibadah, berharap agar diterima ibadahnya. Kalau umpama dia ahli maksiat, berharap agar diampuni kemaksiatannya, agar dilebur dosanya, agar diberi taubat kepadanya. Maka dari itu Batul Masyair mengatakan seharusnya bagi hamba selalu merasa dirinya salah dan selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dianugerahi pemberian itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik kehidupan kita, mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah dan selalu minta ampun atas kesalahan dan selalu minta diterima atas kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan kita tidak putus harapan untuk diterima amal tersebut. Maka dari itu sebagian ulama besar yang bernama Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, pengarang Fathul Baghdad, mengatakan di sebagian beratnya, ya Rabbi ma makna al-amal wa kasbuna kullu zalal lakinnana fika aman. Ya Allah, apa artinya amal-amal yang telah pernah kami lakukan dari amal bagus itu hakikatnya dari-Mu ya Allah. Kalaupun tidak ada kekuatan, keinginan dalam hati untuk bertahajud, tidak ada kekuatan untuk bertahajud, tidak mungkin aku berbuat tahajud, itu semua dari-Mu. Kebaikan yang aku lakukan dari-Mu, kalau kejelekan yang aku lakukan itu semata karena kekuranganku ya Allah. Ya Rabbi ma makna al-amal wa kasbuna kullu zalal. Tapi ya Allah, lakinnana fika aman. Kami punya harapan. Kami hamba punya harapan. Dan harapan itu mudah-mudahan tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.